Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat tani, sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kemudahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya, petani nunggu sukses. Kali ini kita akan berbagi video lagi atau mereview ya video saya sebelumnya tentang bagaimana cara agar tanaman kemiri kita tidak tumbuh gulma sampai bertahun-tahun di batangnya. Itulah kira-kira judul video saya sebelumnya, sahabatku. Dan ini sekitar 2 bulan kita mereviewnya. Ya, ini pohonnya, pohon yang pernah kita buat video kemarin itu ya. Ini sudah 2 bulan, ini perkembangannya sahabatku semua, aman dari rumput-rumputan atau gulma. Paling yang tumbuh itu di samping mulsa yang kita tutup ini, yang tidak tertutup habis gitu teman-teman ya, paling di sampingnya tumbuh begitu teman-teman semua ya. Dan kita lihat di bawahnya, woi, serupanya begini ya, agak sedikit nampak basah ya, agak sedikit nampak basah begini. Mungkin tanah ini setelah kita tutup akan lembab ya, makanya tanaman kita cepat sekali berkembang dengan tidak terganggu oleh gulma. Dan yang kita tutup ini otomatis akan mendapatkan air atau tanahnya lembab atau nampak basah gitu teman-teman. Makanya perkembangan tanaman kita itu cepat dengan cara begini ya. Ini satu lagi ya, karena sebelumnya kita ada membuat kasih mulsa begini, ada sekitar 3 pohon ya sahabatku semua. Aman, insya Allah aman dengan cara begini, gulmanya tidak akan tumbuh, paling di samping-sampingnya ini yang tidak tertutup habis dengan mulsa cabai ya sahabatku ya. Aman, sangat cepat perkembangannya, dan teman-teman bisa melihat langsung di video saya sebelumnya. Dan ini adalah video setelah 2 bulan ya, setelah 2 bulan, dan beginilah perkembangannya tanaman tersebut ya sahabatku. Dan tidak semua tanaman kita buat begini ya sahabatku. Jadi itu tergantung ada mulsa cabai bekas ya. Tergantung ada mulsa cabai bekas kita buat begini. Kalau tidak ada ya kita biarin gitu teman-teman. Gak semua kita buat begini. Ya. Inilah perkembangannya setelah 2 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah kalau menurut saya perhatikan banyak sekali perkembangannya. Cepat sekali perkembangannya dan besar begini. Alhamdulillah. Oke sahabatku, mudah-mudahan video yang bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel saya, petani nunggu sukses, agar saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi sama sahabat video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.